Nah ini double topping, ternyata pas kita periksa ini banyak lalat PSF ya, jadi harus kita bersihkan. Dan kemungkinan ini lalat ini PSF karena ada celah atau mungkin ada ruang untuk masuk ke dalam kotak ini, dan kita akan bersihkan. Dan ini lalat ini merupakan musuh bebuyutan dari pancong ini. Dan ini lalat-lalat PSF-nya ini berada di pinggir kotak. Dan ini tentunya harus kita segera bersihkan karena akan mengganggu kenyamanan dari pancong torasika kita. Dan kita temukan juga nih telur-telurnya dari lalat ini. Dan inilah penampakan dari lalat PSF. Dan keberadaan lalat-lalat ini menjadi ancaman bagi kelancong yang kita pelihara. Dan nanti kita akan cari telur-telurnya. Nah, tadi kita temukan di sini banyak sekali anakannya. Dan saatnya kita melakukan pembersihan. Jadi kita akan hancurkan ini setelah kita bersihkan tadi lalatnya. Kita rapikan kembali. Mudah-mudahan lalatnya ini sudah habis. Setelah kita ambil madunya dan kita rapikan,
Nah, jadi setelah kita bongkar tadi, dan kita lihat kenapa BSF tadi lewat BSF-nya masuk ke dalam topping. Nah, setelah kita periksa, ini ada lubang dan BSF itu masuk lewat lubang ini.